Presiden Joko Widodo menyatakan belum menaikkan status dari tanggap darurat menjadi bencana nasional terkait kabut asap yang menyelimuti sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Jokowi masih menunggu hasil upaya penanganan yang saat ini dilakukan. Jokowi menegaskan selain upaya pemadaman, pemerintah juga serius dalam menjerat pidana dan perdata para pelaku pembakar lahan. Perusahaan yang terbukti sengaja membakar lahan akan dimasukkan daftar hitam sehingga kehilangan izin menggunakan lahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah menetapkan batas waktu pemadaman api kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan paling lama 30 hari sejak tanggal ditetapkan. Batas maksimal pemadaman api ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan menghitung waktu yang dimiliki. Ya, kemarin sore kan sudah disampaikan kita ini apa yang pertama. Memang kebakaran itu ada dua ya, yang banyak di gambut, itu memang kebakaran yang sulit di siram pun juga sering tidak padam. Tapi yang kedua, yang dibakar itu, yang kita kejar yang dibakar itu. Kalau yang gambut kan alami biasanya, kali nanti kalau sudah apa, pembuatan kanal itu selesai, itu juga akan bisa kita selesaikan. Tapi yang dibakar atau sengaja membakar itu yang terus kita kejar. Ada berapa direktur yang tersangka, ada berapa